saya dan Bang Dul telah menandatangani fakta integritas apa yang menjadi keinginan harapan warga Kampung Bayam kalau kami diberikan amanah untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur agar persoalan Kampung Bayam ini terselesaikan. Itu dulu satu. Poin utamanya adalah di poin tiga, nomor tiga. Di nomor tiga itu menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan warga dan pemerintah daerah Jakarta. Ya, warga Kampung Bayam itu sebagai warga negara yang lahir di Indonesia, berarti takdir Allah. Takdir Allah, kita bisa duduk dengan Pak Pram dan teman-teman semua yang ada di sini adalah takdir Allah. Gitu. Tinggal Allah mengizinkannya. Pak Pram nanti jadi di gubernur itu ya. Amin. Mudah-mudahan ya bisa menolong. Selepasnya waktu itu masih panas ya, selepasnya panas sudah meresmikan. Nah, kami ya didamparkan seperti ini, gitu. Nggak ada kejelasan. Dan ya, dan sama pun, kayaknya nggak. Kita kembali.